Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan main pakai karakter Goldie Roger. Soalnya Luffy Nika udah banyak banget di Liga SS ya. Buat medal aku pakai medal 2 buah, 1 low. Terus buat supportnya aku ngambil support attack sama East Blue. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Water 7 dan hijaunya ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter ya. Luffy udah pasti ada sih, setiap game tuh pasti ada Luffy. Luffy. Akun utama aku 350 RD ya, kagak dapet. 340. Akun RD aku full sampai mentok baru dapat Luffy Nika. Duh, B4 loh. B4 udah dipakai ya? Soalnya siapa lagi yang bisa counter tuh? Kid O ini bisa sih ya. Soalnya kalau knockback Kid O ini dapat cashback kan lumayan. Terus skill 2-nya bisa lah buat kill-kill. Ngapain bang? Bercanda sumpah lah, kok gitu ya? Luffy lah lawannya, bisa kan? Harusnya bisa nggak tuh? Kagak bisa lagi. Mati kau. Satu kali kamu sari dong. Tinggal stucknya nggak usah. Ah. Aneh loh. Ya matilah. Ih kagak loh, kagak mati loh. Nah kayak gini nih. Lama. Ih. King Cobra asem. Cashback bang, jangan ditekan bang. Awas tuh kamu saya itu. Ih. Awas kamu sari. Ih untung. Untung-untung aja. Mati nih. Iya. Yeah. Yang B4 kah yang itu ya? Tipis banget loh. Oke, satu kali kamu sari mati nih harusnya Luffy. Mati kau. Ah, gampang coy lawan Luffy. Lah lah lah, kok aku yang mati sih? Asem. Bus 3 coy. Emang sih ya gampang lawan Luffy, tapi masalahnya tuh kalau counternya dia kena, ya udah. Kita mental. Ya bang, sini bang. Bang, ayo bang. Oke, dapat. Ih, kagak dapat ya. Hey. Astaga. Mati. Oke. Okay. Lah kok gak dapat ini? Aduh, kagak bisa ya. Iya, yeah. Mati lagi. Udah bagus sih, bisa lawan. Lawan Luffy Nika juga bisa ya, tapi sayang dong. Tapi sayang, kagak ada yang ngedep loh di tengahnya. Wakaten Noka, udah menang-menang padahal. Berarti bisa ya, buat lawan Luffy Nika nih pakai karakter ini aja. Satu kali kamu sari bisa langsung mati. Ini satu orang. Gak tahu sih ini yang B ya, emang sih B4 deh. Yang malesnya kayak gini loh, Luffy B4. Mau sekuat apapun Luffy ya, kalau B4 main di Liga SS tuh susah. Ini kayak yang ini nih, B4 nih yang ini. Ih bukan loh, ini yang level 100 malahan. Yang giginya yang B4 yang ini ya.
ya tiap pemain juga no kayak gini. B4 lo dipakai, sayangnya tim akunya parah. Oke, kita langsung next gameplay yang kedua, let's go. Oke, gameplay kedua kita di Rogue Town. Ya bener, ini yang tadi kah yang B4 berarti Roger bisa buat nge-counter Luffy ya, gampang banget malahan. Apalagi kalau misalnya stacknya udah full, udah penuh, satu kali kamu sari udah pasti mati. Tapi sayangnya ya timnya sih. Main di SS tuh pas tau gue B4, di B4 lagi, B6. Itu yang tadi kah? Yang B4? Yang Luffy? Santai aja bang, biarin aja bang. Kalau Luffy-nya mati pasti dipakai Law Kid-nya. Kok Law Kid? Ya bener ya, Law Kid-nya. Mental. Ini utanya nih. Mas bang, mundur dulu bang. Kita suruh mundur dulu. Oke, dapat satu stack di. Lah kok kena? Kok kena sih? Iya. Kena lagi. Mentah-mentah lah buluan. Oke, nice. Bang, maju bang. Sabar, ini skill satunya emang agak lama sih. Yah, mati malahan coy. Ribet sih utak. Bukan D4 juga kalau misalnya mainnya bener bisa ya. Tapi tetap aja dong. Kagak tebel. Tipis banget liatin. Dikejar-kejar loh. Bang, bang, belakang bang. Oke, nice. Mati satu. Oke, dapat kill. Lah kok kena sih? Hei, di sini loh. Hei, aneh co, di belakang kok kena. Aneh, aneh. Di belakang coy. Nah itu, kalau Law Kid-nya masih bisa ya. Law Kid-nya B5. Tadi tuh. Bang, jaga dulu bang, bentaran bang. Oke, nice. Ya, mati. Aduh. Siapa lagi yang kesini? Oke, dapat. Mati kau. Oke, dapat lagi. Bang, bang, belakang aja bang. Jaga-jaga ini. Bendera. Oke, dapat lagi. Yo, sini-sini buruan. Woi, runner. Runner asem banget ya. Wah, yo lo, maju bang. Let's go bang, itu bang. Oke, okay, nice. Mati kau. Aku berapa kali mati sama Uta loh. Akhirnya bisa membunuh Uta, bukan? Kalau timnya bagus sih bisa menang. Ini yang tadi itu GG banget ya. Dilawan aku juga menang tadi. Kalau Luffy-nya sih, ya emang Luffy-nya nggak bisa apa-apa. Soalnya B4 coy. Ini yang tadi atau bukan sih? Iya yang tadi kan? Bukan. Yang tadi B4 tapi level 60 ya. Bukan yang tadi coy. Oke. Bisa 7 kill nih, lihat ini. Kita satu kali lagi ya. Let's go, gameplay terakhir. Oke, okay, gameplay terakhir kita di sini ada Luffy-nya 1, 2, 3. Yang Luffy birunya satu ya. Hijau, full hijau. Enak nih, supportnya pakai is blue kan. Lawannya hijau. Luffy kayak satu kali kamu sari mati. Terus Shanks juga mati.
Yang penting kita gak usah kena damage ya, kalau bisa mah. Soalnya yang skill 2 nya Luffy itu sakit banget sih. Yang apa namanya tuh, yang kayak JP ya kan, skill 2 kayak itu, satu kali pakai itu sakit banget sumpah. Defender 3 bang, terbaik bang. Mau ngapain bang? Kita harus sama Brook ya. Kalau sama Brook enak sih, sanksinya bisa langsung hilang hatinya. Bang bantu sini satu bang. Oh, liatin. Ya mati aku. Oh enggak, agak mati untung. Ah sakit banget skill 2 nya sumpah loh. Yang jadi masalahnya tuh skill 2 nya coy, sakit banget. Kalau skill 2 nya bisa ngindar tuh udah enak. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sabar. Awas. Oh, liatin. Tipis sih sebenarnya. Eh, sini kau. Alah, timbus. Oh. Mati kau. Oya-oya terus. Counternya gak dipake. Alah, gak bisa cok. Mati aku. Hihi. Sabar. Alah malah dijatohin. Emang asem. Empat. Berapa tuh? 40.000 kah? Bang ambil bendera, bang. Ngapain di situ, bang? Coy, ngambil bendera sini. Ah. Gak bisa lah ngambil bendera lah. Timnya asem loh. Ngapain coba di situ banyak? Ngambil bendera masuk, bro. Oke, mati. Sini sini buruan buruan maju maju. Jaga. Siapa tuh? Oke, bisa menang loh. Dibantu sama King gameplay terakhir kita bisa menang. Soalnya timnya asem banget, coy. Mati berapa kali aku? Satu kali ya? Satu apa dua sih? Killnya 3. Enak banget sumpah lah. Ini agak ada yang bantu sih. 6.000. Enak. 161 kok 6.000. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Dan ya, Roger bisa nge-counter Luffy ya, Luffy Nika ya. Oke, see you next video. Bye-bye.